Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat ya udah jadi orang tua yang baru. Selamat. Udah cocok di gedung bayi lagi. Kapan nih? Udah dua loh. Doain ya, insyaallah. Tuh kamu kenapa selalu kayak gitu sih, ah? Lagi tuh gimana? Iya, kamu selalu gak mau salah. Maksud kamu aku dokter yang gak baik gitu? Kalau iya kenapa? Tolong biarin Dewo hidup yang jujur. Lepas dari kehidupan seperti ini. Kamu gak berhak ngatur-ngatur hidup saya dan hidup anak saya. Bagaimana kondisi Bu Fisya sekarang? Maksudnya? Iya, masalah kandungannya. Memangnya kenapa dengan kandungannya? Tapi mungkin emang ini keputusan yang terbaik, Hel. Alif gak mungkin mau sama perempuan lain selama gue masih ada di hidupnya dia. Gue gak bisa kan ngabain kebahagiaan Mas Alif. Fisya sudah mengambil keputusan dan dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan.